Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta selamat malam untuk teman-teman semua. Oke, kembali lagi dengan Al Willis Channel. Pada kesempatan kali ini saya bakalan nge-reaction videonya Jakapati. Teman-teman tahu Jakapati tidak? Kalau teman-teman tidak tahu, pasti teman-teman bakalan tahu juga ya. Oke, sebelum itu kita intro dulu ya. Boom! Oke teman-teman, Jakapati ini rapper Sorong ya, kalau tidak salah ya. Dia membuat lagu yang berjudul di sini Three in One. Habis ini Sapalai, official music video ya. Oke, teman-teman yang baru hadir di channel Al Willis ini atau yang baru bergabung di channel Al Willis ini, kalian subscribe dulu supaya video-video terbaru yang saya upload kalian semua dapat pemberitahuan dari channel Al Willis ini, teman-teman. Oke, tidak usah banyak bicara lagi atau tidak usah lama-lama lagi. Mari kita lihat kira-kira videonya seperti apa dari Jakapati ini yang berjudul Habis Ini Sapalai. Wow, keren juga ya. Ini sebenarnya lagu diss atau lagu apa, teman-teman? Oke, mari kita cek sama-sama. Nonton sampai selesai supaya jangan gagal paham. Jakapati, Terry and One. Merusak jati diri demi nama dan vagina, mama hati anjir panas. Lanjut. Cari muka anjir dalam puk. Ay, saya tidak mau teruskan lagi. Laki-laki poro bibi kah? Apa banyak-banyak tadi tuh? Habis ini siapa lai? Habis ini yang kuning lai. Yang sikat sampai habis, bro. Oke, lanjut. Ini sepertinya lagu diss ya. Entah ini dia mendis siapa, teman-teman. Jakapati ini dia sebenarnya mendis siapa. Kalau ada yang tahu dia diss siapa, teman-teman komen di bawah ya. Supaya saya juga tahu. Serta kira-kira Jakapati ini sudah dibalas lagu di sini tidak, teman-teman? Kalau sudah ada, kirim linknya di kolom komentar supaya saya ngereaksian lagu balasan dari orang yang didis oleh Jakapati ini ya, teman-teman. Oke, lanjut. Woi, habis ini siapa lain? Woi, habis ini siapa lain? 2 porsi tambah 1 sekarang sudah jadi 3. Woi, woi. Habis ini siapa lain? Oh my god. Oh my god. Sajijik dengar kau lagu, bro, begitu dan begitu. Aduh sungguh kau terlaku. Oh, begitu.
kurus agak masuk dalam kolong. Masa jual ku beli, masalahnya di masalahnya ku mengemis seharus balas nih. Sama lu jika sadi ku punya posisi, sesudah salah jalur dari mana ku gila nih. Kau salah satu rapper Indo yang paling tergoblok, lebih goblok lagi Rekard ajak Ciko jongkok. Kau salah satu rapper Indo yang paling tergoblok, yang lebih goblok lagi Richard apa tuh? Ya, sepertinya dia mendis itu. Salah satu rapper itu. Entah itu rapper Indo tapi daerahnya mana? Daerahnya apa gitu. Ataukah dari Papua atau Sorong atau Jayapura, saya tidak tahu ya. Yang jelas mari kita nonton sampai selesai, teman-teman. Macam babi kalau bagus kenal saya putus tangan. Sebenarnya ini dia dis dua orang ini, tapi hanya satu nama saya yang dibuat. Ada dua nama tadi disebut, Richard sama kakak siapa tadi ambil gambar itu. Sepertinya mereka membuat lagu dis itu, satu menyanyi satu ambil gambar, kira-kira yang dipasang apa namanya oleh Jagapati ini. Punya lirik-lirik yang dibuat itu seperti itu ya, teman-teman. Rapper-rapper Sorong kebanyakan bagus-bagus, tetapi Richard Poro Bibi ini kenapa? Iya, jelas rapper-rapper Sorong tuh sangat keren-keren. Ada apa namanya? Ada banyak rapper-rapper Sorong itu, ada Familian, ada apa? Blok 8, keren. Tapi kenapa Jagapati dedis salah satu rapper Richard ini? Mungkin karena persoalan dis ya, tidak terima makanya balas. Ya seperti itulah lagu rapper. Orang-orang yang nge-rap, karena hip hop itu mau berkembang itu tergantung dengan dis-dis itu, teman-teman. Jadi ya pendapat saya itu biasa, rapper dan rapper saling mendis itu biasa ya, teman-teman. Mari kita lihat lagi sampai habis video ini, kira-kira sampai di mana batas dis dari Jagapati ini untuk Richard ya. Oke. Kau tidak pancingan, jujur kau tuh masih parah. Sana pulang kampung baru kerja asal kopra. Sana pulang kampung kalau kerja, salam sana pulang kampung lalu kerja asal kopra. Wow, asar kopra ya. Ya, asar kopra itu kan dapat uang juga ya. Daripada duduk hanya menyindir-menyindir gini. Pusing kepala gue juga yang reaction ini ya. Entah dia punya sumber di sini dari mana, terus orang yang di sini juga siapa yang lebih jelas gitu ya. Saya hanya ikut arus saja, teman-teman. Oke. Anjir. Bahaya. Asik. Pulang kampung terus ambil kerja asar kopra. Itu dis sangat tatusu. Jikalau saya orang yang didis, saya balaslah. Karena saya tidak mau saya terus didis seperti ini ya. Oke.
Itulah dis dari Jagapati. Entah lagu pertama yang dibuat oleh Richard itu seperti apa, teman-teman. Saya juga belum tahu. Coba teman-teman komenlah lagu pertama yang dibuat Richard sehingga Jagapati ini dia mendis rapper tersebut, teman-teman. Supaya saya juga ikuti perkembangannya ya, teman-teman. Supaya saya ngereaction juga sesuai dengan alur dari cerita rapper-rapper asal Indonesia Timur seperti itu ya pada umumnya ya. Oke. Itulah video reaction dari saya. Semoga teman-teman terhibur serta kalian harus request kira-kira video apa lagi yang saya bakalan nge-reaction, teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi dengan video react kita selanjutnya. Jangan lupa kalian bahagia dan juga jangan lupa kalian jaga jarak atau isolasi diri karena sekarang ini kan ada COVID-19 yang membuat panik seluruh dunia, teman-teman. Oke, tidak usah saya terus bahas ke COVID-19. Yang jelas saya reaction ini reaction lagu rapper. Jadi itu hanya peringatan saja untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa serta dalam sehat walafiat. Oke, sampai ketemu lagi dengan video reaction kita selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe dan like serta komen share video ini dimanapun media sosialnya. Oke, kalian harus request teman-teman kira-kira video apa lagi yang saya bakalan reaction untuk terus berkembang di dunia YouTube, teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa kalian bahagia. Sampai ketemu lagi dengan video react kita selanjutnya. Salam anak kos.